Lagi ya di kanal aku, dan semoga kabarnya sehat selalu. Hari ini aku lagi ada di Nusa Dua, soalnya aku ikut kepanitiaan gitu, dan acaranya di Nusa Dua. Terus ya sekarang lagi mau ambil motor karena kita sempat pindah hotel dan motorku aku taruh di hotel sebelumnya. Nah pas pindah hotel juga aku pakai shuttle, soalnya aku nggak tahu di mana letak hotel satunya. Jadi ya gitu deh, tinggal dulu motornya. Sekarang udah tahu hotel berikutnya, ya udah waktunya ambil motor. Fifth Congress of the World Conference on Constitutional Justice. Okay, jadi aku udah mau sampai di hotel yang pertama, namanya tuh Bali Nusa Dua Hotel. Terus hotel yang kedua namanya Grand Wis. Nah, ini mau ambil motor dulu dari BNDH ke Grand Wis. Sebenarnya hari ini jadwalnya agak santai sih, karena delegasiku juga gak ada yang mau dikerjain, dan dia mungkin punya rencana sendiri tanpa ditemenin oleh LO-nya. Nah, ngomong-ngomong aku LO untuk Niger. Nah, jadi aku juga baru tahu. Aku pikir Niger tuh Nigeria gitu. Ternyata Nigeria itu beda sama Niger. Nigeria tuh pakai apa namanya? Pakai bahasa Inggris, anglophone ya. Nah, kalau yang Niger itu francophone. Nah, sekarang kebetulan nih karena aku bisa bahasa Prancis dan dapatnya negara Prancis. Kalau kemarin di G20 aku dapatnya Belanda. Jadi ya agak riwah sih. Tapi untungnya bisa pakai bahasa Inggris aja dan gak harus pakai bahasa Belanda. Jadi ya it's well done. Okay. Nah, ini sekarang baru sampai di BNDH, dan di belakangku ini, depanku maksudku, itu ada tempat konferensinya besok. Oke, ini dia. Yang itu. Itu konferensinya besok, dan jadi tetap bakal balik ke sini lagi sih nanti. Oke, halo semuanya, balik lagi ya. Akhirnya aku udah balik ke hotel, sekarang lagi di Grand Wis. Sumpah tadi ada drama banget pas sampai di BNDH, ternyata aku lupa bawa kunci motornya. Jadi ya udah balik lagi ke Grand Wis, terus balik lagi ke BNDH buat ambil motor ya. Sumpah itu entah kenapa aku dari dulu suka banget lupa sama kunci, entah ketinggalan di motor lah, entah nggak dibawa kuncinya pas mau pergi. Ya, sumpah nggak ngerti lagi mau gimana itu ya. Oke, jadi sebenarnya untuk acara ini aku jadi LO buat Niger ya, seperti yang udah aku bilang tadi. Terus pakai bahasa Prancis karena yang di G20 aku pakai bahasa Inggris untuk delegasi Netherlands. Terus ya sekarang kebetulan gak ada apa-apa karena acaranya tuh sebenarnya tanggal 4. Jadi ya udah hari ini agak santai. Jadi kemarin aku datang ke sini cuma buat jemput delegasinya doang. Jadi delegasi itu datang tanggal 2 jam 9.30an, terus aku diminta untuk datang karena aku LO-nya. Terus ya aku berangkat, ya pertama aku dari rumah kan, terus aku berangkat ke Nusa Dua dulu, ke hotel di Bali Nusa Dua Hotel. Terus sampai di sana nanti ada shuttle untuk LO, jadi para LO yang mau jemput sekitar jam 9an itu berangkat dari BNDH ke Bandara Ngurah Rai jam 7an. Terus sampai sana lebih awal, udah deh tinggal nunggu delegasinya datang. Dan akhirnya
pas delegasi datang aku sambut, terus mereka juga nunggu barang-barangnya sampai ya, kayak bagasinya, kayak dokumen-dokumennya, karena masih diurus sama Kemenlu di imigrasi. Terus sementara delegasinya di VIP room, mereka ya nikmati refreshment, terus tanya kabarnya, gimana penerbangannya, terus yang lain. Pokoknya aja ngobrol supaya agak asik, tapi kasih waktu juga buat mereka sendiri untuk makan refreshment yang udah disiapin di bandara. Kemudian ya udah kita berangkat ke hotel untuk delegasinya. Jadi untuk hotel itu delegasi ya, setiap delegasi yang ada di acara ini mereka dikasih 6 rekomendasi hotel. 6 atau berapa ya, yang aku dengar sih 6. Jadi mereka dikasih nama hotel ini, silakan menginap di 6 hotel ini. Jadi dari VIP room Bandara Ngurah Rai ke hotel delegasinya di courtyard itu pakai Alphard ya, itu karena standar protokol juga setiap acara-acara seperti ini ya nganternya itu pakai Alphard. Terus ada patwalnya karena ada head of delegation atau HOD dalam acara-acara seperti ini, jadi harus pakai patwal. Jadi kalau misalnya di jalan itu ada macet-macet atau gimana, udah patwalnya yang ngurus. Jadi misalnya nih, kalau kemarin tuh ada ngomongnya supaya bisa lewat ya, tolong agak ke kiri sedikit, agak ke kanan, silakan jalan pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya lampu merah kan kita tetap harus jalan. Jadi patwalnya bilang, silakan Pak jalan pelan-pelan tuh, supaya yang di depan tuh jalan, terus delegasinya juga bisa ikut jalan ya. Jadi patwal ini sangat penting sih kalau misalnya kita nganter orang-orang besar kayak gini. Nah jadi sebenarnya seru sih ya, apalagi ini pengalaman kayak yang kedua kalinya setelah G20 ya, CMM kemarin itu pakai patwal juga, sumpah itu cepetnya bukan main di jalan ya, agak takut juga gitu. Terus posisiku juga di apa namanya di acara ini, ketika dari bandara ke hotel delegasi, aku duduknya di depan, jadi kayak ngebut banget di jalan. Terus aku kayak wow gitu, aku takut juga ya, karena ya takut ketabrak dan lain sebagainya. Tapi mereka udah pada pro ya, driver Alphardnya juga udah pro, patwalnya udah pasti juga, mereka udah sering mengawal seperti ini. Jadi buat LO misalnya, kamu pertama kali buat nge-LO ya, terus ada di keadaan seperti ini, tenang aja. Atau mungkin kalian lebih biasa aja, aku aja yang mungkin agak khawatir. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk di hari pertama. Terus di hari kedua ini juga agak santai karena delegasinya nggak ada rencana kemana-mana. Atau mungkin mereka punya rencana tapi mereka ingin private ya. Mungkin ada yang mereka ingin jalanin sendiri aja. Nah jadinya ya LO ya diem aja gitu. Tapi harusnya mereka selalu didampingi ya, tapi kalau requestnya dia mungkin minta sendiri atau mereka nggak bilang apa-apa, walaupun kita udah tanyain, nawarin diri buat temenin mereka mau kemana kesini kesitu, dan mereka kayak nggak bilang mau kemana, ya udah jadi nggak apa-apa. Nah jadi untuk acara intinya untuk WCCJ ini atau WCCJ besok dimulai pukul 9 ya, jadi tanggal 4 Oktober 2022. Mereka akan dimulai itu adalah hari pertamanya, nanti sampai tanggal 7. Mungkin nanti aku gak bakal banyak ngomong karena ya lagi bertugas ya. Mungkin bakal ada footage-footage aja ya, kalian bisa lihat acaranya kayak gimana, terus hall-nya kayak apa, terus BNDCC tempat conference-nya, kemudian ya banyak hal lah. Mungkin kalian nanti juga bisa cek di website MKRI tentang agenda ya, apa sih yang mereka lakuin ya selama WCCJ di Bali ini. Oke, jadi mungkin hari ini aku bakal istirahat dulu full karena besok harus bangun pagi ya, karena delegasi juga harus PCR sekitar 7:30 pagi. Jadi mending aku istirahat dulu hari ini karena kemarin juga cukup banyak aktivitas yang ya aktivitas fisik yang jalan ke sini, jalan ke situ, bawa ini bawa itu, terus ngurus dokumen dan sebagainya. Hari ini pas banget sih bisa pakai istirahat. Oke, jadi tungguin aja videonya dan tonton sampai selesai ya. Oke, sekarang lagi nunggu delegasi dan delegasinya lagi siap-siap. Agak hujan sih situasinya dan nggak bisa suara keras-keras. Udah telat juga, tapi ya delegasinya baru makan, mau gimana lagi. Oke.
Woi.